Halo guys, kembali lagi ke Feeding Channel. So hari ini sekali lagi saya ingin mereaksi lagu-lagu trending dari negara Indonesia, negara jiran tangga lah negara saya sendiri, Malaysia. Ada beberapa saranan daripada teman-teman yang sudah melihat video sebelum ini, terus memberikan reaksi, dan saya bersyukur dan terima kasih untuk saranan dan juga komen-komen yang sudah kalian berikan. Dan ya, di sini kali ini saya sekali lagi random untuk di hari Sabtu ini, dan mencoba untuk mencari sesuatu video yang di bagian trending, dan ya, kita lihat bersama-sama selepas ini apa dia. So guys, kalau dilihat daripada trending ini, sekarang jadi bagian trending di lokasi di negara Indonesia. Saya coba untuk merek trending di bagian musik ya. Dan ada beberapa lagu-lagu di sini yang masuk di ruangan trending. Dan sebenarnya saya coba untuk merek beberapa lagu dari genre dangdut dan populi yang saya rek ini, sebab saya belum pernah rek lagu. Saya tertarik dengan lagu ini, video ini, Yeni Inka, Dear Diary. Belum ini saya sudah react lagu daripada Yeni Inka, yaitu Kalau Tidak Sempurna. Ya, so hari ini saya cuma merek, dan saya tidak, this is the first time, ini adalah pertama kali. Dan apakah ini masih di genre yang sama, dan saya rasa masih, tetapi tidak tahu, the first time, dan kita lihat bersama-sama. So ini dia guys, pada video ini direkam 2 April 2022. Video ini sudah di trending yang nomor 7. Nomor 7 on trending for music Indonesia. Jadi dilihat di views sebanyak 900.951.000 lebih. Di premier pada 26 March yang lalu. Ya, di channel Yeni Inka sendiri. Ini ada liriknya. Di sini Inka, songwriter Ricky Hambali, mixing Bayu, sound audio Jihan Audio, produksi YI Production. Oh, ada pemain-pemain di sini. Ya, hari itu saya berpikir apa alat musik yang seperti percussion ini, rasanya ini gendang ya, gendang yang dimainkan oleh Hendra, tamborin, bubit, melodi, dan rhythm Jopardi, bass, echo, guling Santoso, keyboard 1 H. Hanil, dan keyboard 2 Fajar. Jadi ada executive producer-nya ini Bayu, dan juga yang kedua Ari. Dan lirik di sini, ini hanya sebatas mimpi ya. Okay. Di sini cepat pengkaan juga boleh mengikuti Instagram Yeni Inka dan juga production group di sini. Sudah ada 1.000 lebih komen. Komen, like di sini. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Yeni Inka, Dear Diary, official music, Dear Production. Hai, malam aku bermimpi bertemu. Let's go.
Enak lagunya, mantap, seronok. Ya, memang lagu-lagu dangdut ya, dengan rentak-rentak seperti ini membuat si pendengar ataupun pribadi yang mendengar pun memang merasa untuk enjoy lagu itu. Ada beberapa yang menarik perhatian saya di dalam video ini. Selain daripada lagu lirik yang memang boleh dinikmati, yang ya memang dinikmati enjoy. Kalau tidak enjoy, kenapa boleh sampai trending? Ini lagu yang enjoy, yang sangat menarik dan ya boleh membuatkan goyang-goyang lah kan begitu. Pada masa sama juga secara pribadi saya melihat sebenarnya ini secara live dan saya sangat kredit pada pemusik-pemusik, walaupun mungkin mereka just mainkan dan mereka miming, ya pasti sama ada mereka miming lagu itu ataupun mereka rekam live semua itu. Tapi rupanya ini untuk saya pertama kali melihat bahwa apa ya, drum itu, kendang itu sebenarnya dimainkan bersama dengan drum modern, dan itu menarik. Jadi itu mungkin agak memerlukan apa, teknik dan juga kebiasaan bagi orang yang bermain drum modern dan juga kendang seperti itu ya, sebab lokasi dia pun diletakkan di kendang itu seperti di hadapan pemain drum itu dua, dan kendang itu diletakkan di tempat itu dan juga baru disusun oleh aturan drum modern di hadapan kendang itu. Jadi kalau dari segi logik dan dari segi space, ruang, itu memang agak sulit di sana, agak mencabar. Tetapi yang saya lihat memang mungkin pemainnya ini sudah profesional dan juga sudah biasa dengan keadaan seperti ini, dan ya senang untuk bertukar dari kendang pada drum modern, dan itu menarik perhatian saya. Dan dapat itu juga arrangement music, saya lihat tadi ada bass, main bass pun dia running sepanjang, ada beberapa part yang dia running, dan itu juga memerlukan susun atur dan juga teknik yang baik. Dan lagu ini secara keseluruhannya ada masukan yang sangat banyak, dan bila kita mendengar menggunakan headphone ada banyak input yang masuk dari beberapa alat musik yang dimainkan, dan itu seperti suatu kalau makanan ya, bumbu-bumbu yang akhirnya rasa sedap dan menggerakkan badan untuk bergoyang. Overall lagu ini sangat baik dan ya terhibur dan untuk dengar, dan apalagi untuk orang-orang yang meminati lagu-lagu genre dangdut, apa tidak ini lagu sudah trending dan pasti didengar oleh banyak dan dilihat. Jadi ya satu juga saya berpikir bahwa YI Production ini mungkin milik penyanyi ini kan. Mungkin kalau kamu tahu boleh jelaskan atau ya bagi tahu di bagian komen. YI itu Yeni Inka Production mungkin kan. Jadi pun tidak tahu, tapi saya melihat itu dan timbul di pikiran saya. Ya itu saja daripada saya untuk reaksi musik Indonesia pada hari ini di Sabtu Santuy ini. Semoga Anda dan kalian semua terhibur. Kalau ada apa-apa lagu yang mungkin kalian mau saya read, boleh komen di bawah, dan kita jumpa di video akan datang. Ciao.